jok motor itu dan mendapatkan barang, ketika dia akan pergi langsung dihentikan oleh anggota. Di wilayah kita itu memang ada beberapa pengaduan terkait dengan pencurian, modusnya itu rogoh, apa ya bahasanya ya, apa? Jok motor ya. Kemudian karena kita ini pun punya data terkait adanya residivis yang biasanya melakukan dengan modus seperti itu, anggota kita melakukan pemantauan. Nah, kebetulan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember itu benar anggota kita pagi itu udah di sana, lah si yang memang sudah kita pantau itu mencari sasaran di TKP, diawasi, benar dia akhirnya melakukan perbuatan itu, jadi merogoh jok motor itu dan mendapatkan barang, ketika dia akan pergi langsung dihentikan oleh anggota saya dan dilakukan penangkapan itu. Sebelumnya sudah ada pengaduan? Ya, sebelumnya sudah ada pengaduan. Ini untuk sementara masih kita kembangkan, karena memang tersangka ini residivis, jadi memang kalau tidak didukung oleh bukti-bukti dan alat bukti yang ada, memang dia berusaha tetap mengatakan hanya satu kali. Namun